salam sejahtera kepada anda semua yang menonton sesi Bual Bicara bersama tetamu istimewa kita iaitu Dr. Amir Farid. Okey, Dr. Amir Farid adalah seorang pakar obstetric and gynecology iaitu pakar sakit puan. Beliau mendapat kelulusan dalam bidang perubatan dari University of Queensland di Australia. Okey, Dr. Amir juga mendapat kelulusan kepakaran dari National University of Singapore, Royal College of Obstetric and Gynecology di London. Okey, saya juga dapat information juga yang doktor adalah seorang yang sangat berpengalaman dalam bidang anti penuaan, estetik iaitu kecantikan dan perubatan secara holistik dan integratif. Okey, tumpuan beliau juga adalah pada rawatan hormon dan juga pemulihan dari penyakit-penyakit kronik. Isojuice. Okay, Isojuice ini adalah suplemen untuk membantu menyelesaikan masalah dalaman wanita. Okey, yang mana kandungannya adalah isoflavon kacang soya, kacik Fatima, manja kani dan juga mirifica. Ianya juga dapat membantu menyokong fungsi rahim, mengimbangi tahap hormon, mengawal kitaran haid, meningkatkan kesuburan, melegakan sindrom premenstrual, meningkatkan stamina dan juga tenaga, melawan kekeringan dan kerengsaan vagina. Bahan-bahan yang dalam isoflavon ni diperkatakan dapat membantulah menyokong sistem kewanitaan ni. Kita memerlukan hormon-hormon wanita untuk kewanitaannya, kesehatannya, kejelitaannya, dan ada dua hormon wanita yang besar. Satu dipanggil estrogen. Dan sebenarnya estrogen dalam manusia ada tiga jenis pula. E1, E2, E3 ni estrogen, estradiol. Tapi kita sebut estrogen sajalah. Dan yang keduanya progesterone. So masing-masing ada kesannya sendiri kepada badan kita, khususnya kepada organ-organ dikatakan organ wanita, maknanya pembuluh darah, vagina ataupun faraj, kan? Tapi sebenarnya bukan itu saja, kesannya juga pada otak, pada kulit, ya, pada jantung, pada tulang dan berbagai. Jadi kita tahu nanti bila menopause nanti ini semua perbezaan. Maknanya bukan pembuluh darah dengan faraj. So hormon memang seluruh badan. So atau ni dan kebanyakannya efek pada wanita, antara wanita ni ialah peranan estrogen. Progesteron pun ada dia punya efek pada badan, tak sebanyak estrogen dari segi pentingnya kewanitaan tu. Tapi yang mustahaknya dia mengimbangkan efek estrogen tadi. Dan yang paling pentingnya, efek-efek yang mungkin jadi negatif, umpamanya estrogen mustahak untuk payudara. Tapi estrogen juga yang mungkin jadi salah satu sebab kenapa kena kanser payudara. Kan estrogen mustahak untuk rahim. Dalam rahim tu, di dalam rahim tu, di tempat yang setiap bulan dia punca darah itu keluar, ataupun di mana juga kandungan itu terletak. Kalau mengandung dipanggil endometrium. Kalau tidak ada progesteron, kesan estrogen saja yang betul-betul pun akan meningkatkan kemungkinan jadi kanser. Begitu sekali. Jadi maknanya saya ambil kanser ini menunjukkan mustahaknya dua-dua hormon ini ada. Maksudnya estrogen dan progesteron ini menyeimbangi each other. Yes. Ciri-ciri bentuk fizikal
wanita atau ataupun perempuan itu ialah pesan daripada istrinya dia. Walaupun tak banyak, maksudnya tak banyak, tapi diperlukan untuk memastikan organ-organnya dan otaknya dan perangainya lebih kepada perempuan atau wanita. Apabila dah sampai umur sekarang mungkin 10 dah jadi tak belasan tahun, karena atau ini dan mulai datang haid atau beti dan waktu menaki ataupun datang haid itu masih tu umum pun meningkat, so lebihlah ciri-ciri kewanitaan itu akan terselak. So atau ini jadi kesehatan wanita bergantung banyak kepada estrogen, termasuk yang saya sebut tadi, otak, kulit, jantung, yang dalam ini tersebut. Biasanya otak terpikir, estrogen dengan jantung. Kan? Tapi kita tahu, jarang wanita itu ni kena sakit jantung sebelum menopause. Jarang. Antara sebabnya ialah, ketika dia muda, banyak estrogen, menjaga kesehatan, turun menjaga kesehatan jantung. Sejenis phytoestrogen. Phytoestrogen ni ialah estrogen yang datang daripada tumbuhan lah. Yang kena nak yang usahanya ialah dia phytoestrogen ada banyak persamaan dengan estrogen yang sudah jadi yang ada di dalam badan ni, walaupun dia punya tahap keberkesanan tu berbeza jauh. Tapi yang mustahaknya dia boleh juga merangsangkan kebanyakan daripada organ-organ yang kita sebut tadi yang estrogen memainkan peranan dari perkembangan dan juga menjaga kesehatan dan fungsi organ-organ tadi. Patut estrogen pun mampu memainkan peranan juga sebab dia ada ciri-ciri molekul dia tu, dia boleh pergi pada sel-sel organ-organ itu. Bila menopause, kedua-dua tak ada. Maksudnya progress rambut tak ada, estrogen pun tak ada. Kedua-dua pun tak ada. Bila menopause ni, problem tu. Memang problem tu. So, ramai wanita sebenarnya tak tahu berapa teruknya penurunan tahap estrogen ni dalam bila berlaku menopause. Sebenarnya, seorang wanita yang menopause tu, kemungkinan besar tahap estrogen pada darah dia kalau kita cek inilah lebih rendah daripada tahap yang ada pada laki-laki. Okay. Itu sudah dipandangnya kalau kita menopause tu hormon estrogen yang sepatutnya main peranan menjaga kewanitaan dia dan juga kesihatan organ dia lebih rendah daripada apa yang ada di dalam laki-laki. Begitu sekali ini ada menjunam. Sebelum ni tahu saja menjunam kurang, tapi sekarang kalau dah faham laki-laki baru lebih estrogen daripada wanita yang ada puas. So, jadi tak heran lah kita kesihatan menjunam daripada otak bila dah menopause dengan kita panggil di dementia, ingatan kurang dan apa ni, banyak fungsi otak berkurangan. Yang keduanya pula of course kulit jadi kedua. Yang ketiga ni jantung pun muda senang jadi sakit jantung lah. Dan semua tahu menopause tulang dari otot superosis kan, of course dari segi apa ni rasangan seks apa semua ni menjunam dan alat-alat kelamin faraj ataupun pun apa ni lah tak berfungsi macam dulu lah, kekawinan macam-macam lagi masalah. So macam mana phytoestrogen seperti isoflavone boleh tolong? Sebab walaupun dia ni sebagai kalau nak bandingkan estrogen dia ni jauh lah tidak sekuatnya, tapi dia masih
mampu menolong meningkatkan kesehatan. Dan ini kajian-kajian kita telah mungkin belum menolong mereka yang menjalani proses menopause ini, kadang-kadang emosi pun tak stabil apa semua pun, itu pun mungkin boleh ditolong oleh kata saja. Nah, seterusnya dari segi kesehatan orang-orang lain pun kalau tidak banyak positif lah, dan ada peranan dia untuk menolong jaga kesehatan wanita selepas menopause. Jadi kita tak boleh kata dia mampu mengganti sebab hormon estrogen itu lebih kuat untuk punya kesan. Tapi ini menjadi pilihan, tapi pilihan yang lebih selamat. Sebab kita tahu juga bila kita guna hormon dalam HRT itu timbul pula lah persoalan yang kita kena fikir pula tentang apa itulah dia punya kesan sampingan, side effect macam-macam pula. Tapi kalau setakat makan so flower sendiri, kita tak payah fikir lah kesan sampingan. Jadi saya dah faham lah fungsi iso flower kacang soya ni yang, dan juga apa hormon yang diambil oleh wanita. Ramuan-ramuan ini banyak digunakan secara tradisi lah. Jadi yang saya cerita pun apa kita tahu secara umum Kacik Fatimah digunakan bahasa secara tradisi bagi biasanya bagi wanita yang mengandung itu pun terutamanya akhir mengandung supaya ia dapat melahirkan anak dengan senang dan diteruskan dekat postnatal selepas salin, menolong pula mengecutkan rahim dan diteruskan lagi pula kalau menyusu anak mungkin tolong memakai susu, dan teruskan lagi pula dari segi menjaga kesihatan ke wanita pula, boleh menambah tenaga kesihatan keseluruhannya. Itulah Kacik Fatimah ni. Kami pula banyak juga khasiat pada wanita, tapi khususnya biasanya dia punya boleh katakan tujuan kemanakan wanita ambil ialah untuk menjaga kesihatan faraj, ya, dari segi meletakkan kotak-kotak faraj dan juga memastikan pilihan dan tidak berlebihan menjaga kesehatan keseluruhan lah, bukan dari segi ketat-ketat saja, tapi dari segi kecairan menguatkan otot-otot dari segi apa yang digunakan secara tradisi. Mirifika pula masyhur untuk tali darah, itu semua orang tahu. Tapi sebetulnya bukan itu sajalah, dia pun juga digunakan dengan harapan ada kesan-kesan keseluruhan badan juga untuk awet muda. Untuk awet muda juga, untuk kesehatan dan menegangkan ataupun membesarkan payudara, tapi digunakan juga untuk menjaga kesihatan supaya proses penuaan itu lambat sikit dan melambatkan rambut jadi putih ke, jadi tak cantik ke dan sebagainya, yang biasa kita lihat perubahan-perubahan yang berlaku dalam wanita dalam proses penuaan itu, diharapkan dengan modifikan pun boleh melambatkan. Sebab kita memang sentiasa kita tak boleh lari daripada proses penuaan, yeah, kan? Jadi apa yang kita dapat bantu tubuh badan kita adalah melambatkan proses penuaan ini, ya. Sekarang dah faham lah maksudnya Kacik Fatimah dan Manjakani Mirifika ni dapat membantu untuk kewanitaan, kan? Maksudnya menguatkan rahim, menyenangkan kelahiran, kemudian dia tolong mengecutkan rahim dan juga dibantu
on the milk production, menambahkan susu dan juga memberi tenaga kepada wanita yang baru lepas bersalin. Okay, seterusnya ialah manjakan ni pula ialah menguatkan otot dan mengetatkan faraj, dan juga mirifika ni dia manjakan ni juga dapat membantu mengurangkan cecair faraj. Maksudnya dia tak ada benda yang perlu, maksudnya kalau discharge tu kelebihan dia akan bantu mengurangkan ya. And then finally mirifika, mirifika ni dapat membantu payudara, maksudnya dapat firm up balik payudara dan juga secara keseluruhan tubuh badan kita. Okay, terima kasih banyak Dr. Amir Farid atas perkongsian yang sangat terperinci ni. Saya hari ini belajar banyak tentang kesihatan ya. So kita pun dah sampai di penghujung rancangan. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kerana Dr. sudi hadir di sini dan berkongsi ilmu sehingga kita dapat banyak ilmu lah dekat dalam sesi kita berbual ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di masa akan datang. Okey, mungkin selepas ini kita akan berkongsi lagi tentang kesihatan-kesihatan keseluruhannya ya. Okey, terima kasih banyak Doktor. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.